nih. Lagi nelpon Dede. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru Lesti dan Bilar di hari ini yang pasti so pasti bikin kita semua penasaran. Ya, ingin melihat dan menyaksikan kebersamaan kepelkit kita Lesti dan Bilar. Ya, kisah dan cerita di hari ini bermula saat Rizky Billar berada di lokasi syuting, guys. Wah, rupanya dia udah kangen pada kekasihnya, pada si doi yang ya jarang karena kesibukannya beberapa hari ini ketemuan intensitasnya berkurang. Namun Rizky Billar juga tak kehabisan cara karena kesibukan sang doi yang begitu padat jadwal syutingnya. Di hari ini ia menelpon sang kekasih, ingin dikunjungi, ingin ditemani di lokasi syuting. Cih. Lagi nelpon Dede. Tuh ada cantik deh. Cantik lagi ditelepon tuh. Tentu hal ini saat Rizky Billar terciduk menelpon si Dede Lesti, kita udah seneng banget guys. Apalagi si Dede langsung garcep cus, ingin segera menemani si doi. Lihat dia malu-malu, tentu kita seneng kalau mereka berdua bersamaan. Tentu tak hanya kita yang juga kangen dengan mereka berdua, tetapi keduanya, yakni Lesti dan Billar, tentunya sama-sama kangen guys, sama-sama rindu. Cuma mereka harus tetap profesional melakukan aktivitas, terutama kerja mereka masing-masing. Ya, memang senyatanya kita semua udah berharap mereka dari malam minggu hingga semalam juga berharap kebersamaan couple cute kita seperti beberapa waktu lalu yang sukses mencuri perhatian semuanya, terutama fan Leslar yang udah gak sabar ingin menyaksikan Lesti dan Billar bisa tampil bersama, bisa terciduk bersama bermalam minggu, bermalam ya Senin malam. Itulah harapan kita, dan di hari ini semoga dengan teleponannya Lesti dan Billar di hari ini tak hanya sekedar dia menanyakan kabar si doi, tetapi di hari ini si doi akan menemaninya ke lokasi syuting. Gimana, seru nggak kabar dan info di hari ini? Tentu kita semua berharap seperti itu. Ya, berharap si doi, couple cute kita, Lesti dan Billar selalu bersama-sama, selalu diberikan keberkahan. Baik kesehatan, tak mudah sakit, dan juga rezeki mereka yang tambah melimpah tentunya. Karena hari bahagia itu semakin dekat. Dan biasanya yang namanya godaan selalu ada. Makanya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kita, langsung jangan ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu aja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.